Pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyerahkan langsung bantuan pipa di 5 lokasi untuk penyaluran air bersih yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung disambut warga Desa Karanganyar, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Prabowo meninjau langsung proses pemasangan pipa dan instalasi air bersih yang digagas Universitas Pertahanan. Prabowo pun berinteraksi dengan warga dan ikut larut dalam kegembiraan warga yang kembali bisa mendapatkan air bersih. Daerah Sukabumi Selatan dipilih karena mengalami kekeringan dan sulit mengakses air bersih selama beberapa bulan terakhir. Alhamdulillah, hari ini kita melihat lagi peresmian bantuan air dari Unhan. Saya ucapkan terima kasih penghargaan kepada Rektor dan semua tim dari Unhan. Mereka telah bekerja keras, mereka sudah membor, membuat pipa, menghasilkan air, saya kira lebih dari 110 titik seluruh Indonesia, ya kan? Dan akan terus. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengunjungi pasar tradisional di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Gibran yang dinanti-nanti menjadi rebutan warga untuk dapat bersalaman dan berfoto bersama. Usai kunjungannya ke pasar tradisional, cawapres pasangan Prabowo Subianto tersebut menyempatkan diri untuk mampir ke salah satu kafe lokal di Labuan Bajo. Di sana, Gibran bertemu dengan para pelaku UMKM, pariwisata, dan anak muda untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto blusukan ke Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara. Kedatangan Prabowo membuat kaget warga karena tidak ada yang menyangka warga dapat bertemu dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, warga mengutarakan keluh kesahnya, terutama mengenai kampungnya yang kumuh dan jaminan kesehatan. Kedatangan Prabowo juga disambut oleh warga dan anak-anak yang ingin berfoto bersama. Prabowo, gue mimpi apa ya sama lo?